Setel TV aja, setel TV. Jangan setel aku. Halo, malam everyone. Aku baru sampai rumah. Saya kartu network. Latihan. Gue belum. Gue kaget. Freaky girl. Hello everyone. Enggak. Oh my god. Jangan sampai sakit, okay. Okay. Kaget gak ya, gue gak pernah nih siang jam sini. Lah gue mah udah sering sleep call sama mereka. Aduh ya. Gue pinjam. Ya lu pake apa kek ini? Kan begini nih. Ya, back soundnya Paw Patrol. Aku makasih ya. Iya. Kita kan udah biasa ya, guys ya. Ada ayah. Makanya, iya seharian mungkin kan pasti. Ada kuning gue sih. Gue gak bisa pesofeng. Lu tuh kuliah, jadi sekarang gimana sih? Masih kuliah gak sih? Lu kayak gak ada ini-ininya lah. Udah. Tapi kayak gue ngeliat lu kayak dari kemarin tuh akhir-akhir ini kayak udah males kerjain tugas. Emang ada tugas yang gue lihat? Bukan karena lu males kerjain. Gue gak ngeliat lu kelas, gak ngeliat lu libur, terus kayak gue udah dapet undangan kayak katanya sih mau onsite. Oh iya. Hybrid. Bacanya hybrid sih, gue totok ya. Hybrid. Freak banget. Gimana? Iya, kenapa? Ya udah, bisa balas.
Di gua cuman gini dong. Cincin ya? Enggak. Hibrid nih, hibrid. Lu kayak lagi ngacak. Di doa mano. Siapa ya yang belum S, yang enggak SR malam ini? Ya, mungkin ada sih enggak SR. Banyak kan. Gua juga tadi gua lihat banyak gue. Lebih pengen rame-rame ya pasti SR gitu. Kalau besok tuh pasti males, pasti kayak iya mendingan makan atau kayak istirahat gitu pas lagi jam istirahatnya sih. Ini aku lagi beberes guys, tenang aja, jadi aku tuh sambil beberes. Aku lagi pas offline, kapan aku mau buka foto. Lu udah cuci tangan belum? Gue pengen maskeran deh, tapi masker gue di kamar papi. Apa gue bawa besok aja ya? Oke, itu deh setapil gue. Itu ngembapin muka tadi ya? Enggak, gue mau maskeran. Lu pake masker? Kan gue tanya, lu maskeran pake masker apa yang gue beli? Enggak, gue beli kemarin. Oh. So tau. Tapi kalau pake masker gue apa sih? Karena itu bagus. Itu masker terbaik yang pernah ada menurut gue. Besok ketemunya iya. Makasih ya. Iya, aku tiba-tiba pulang. Ini aku lagi minum jus mangga. Sebenarnya aku enggak mau SR sekarang, tapi kayak mau enggak mau guys, BTW aku mau beberes bentar aja ya. Mau mandi dulu sama If dulu ya guys ya. Bentar dulu aku mau mandi we. Aku dikatain. Iya emang bener. Kayak gitu kenapa lo terima aja deh. Apa sih? Cepet. Bisa. Freaky. Gak kelihatan, gue udah gak pakai softlens, gak kelihatan. Itu. Ini lagi. Iya. Banyak. Itu yang coba lihat sih, mendekat. Nunduk. Ini yang baru ya? Yang baru ya? Iya kayaknya. Enggak tahu. Itu yang lihat sih. Sumpah lu jahit ya. Gua tabok ya. Oh iya. Ini tanahnya bagus. Gua mana tahu ya. Emang lu pikir gua tahu gua bakal kedudukan paku. Gua juga sakit. Ya udah, lu jahit tuh tanah. Lu tambahin bahan kek. Soalnya itu robeknya di situ. Lihat si Krip ngerobekin tanah aku, guys. Dia mah enggak tahu diri. Gua dudukin paku. Dari mana gua lihat tuh bikin. Kenapa? Gua tabok. Besok berangkat jam berapa, Krip? Jam kita mandi pas berangkat. Kita mandi abis itu kita berangkat sekarang juga. Tuh, omelin lagi po, omelin lagi po. Sekarang aku mau push makeup. Jadi kalau aku enggak sering-sering baca komen, maaf ya. Oke. Lagi po lagi ngapain? Kalian lagi ngapain, guys?
showroomnya Cik Eril. Eril mah anti tipes. Lagi ngobrol sama diri sendiri, freaky banget, freaky. Lagi healing-healing tayan. Banyak kan member yang SR sekarang, maksudnya apa? Gua gak tahu, tapi gue mau enggak. Ya besok juga pasti ada klip. Besok tuh aku jam berapa ya? Jam 7 kayaknya. Jadi paling jam 6 OTW atau jam 7 OTW. Izin duluan ya, oke. Bye bye Kak Hana. Selamat bobo. 9 member lagi live dong ya. Mana nih? Tadi pas saya ngeliat sesuatu. Tadi aku ngeliat sesuatu. Iya, takutnya tuh pada SR sekarang karena takutnya besok gak sempet gitu lah, kayak sibuk. Soalnya kan GR juga. Mana pakai maskara, kan kalau pakai maskara tuh kayak matanya bertambah berat berkali-kali lipat. Iya udah bener ya. Hati-hati dong, aku tuh gak bakal drop ya guys, beda. Aku sih kuat. Paling males tuh bersihin mata, maksudnya hapus makeup mata, karena aku tuh kan pakai maskara susah gitu loh. Terus sekarang tuh kalau abis bersihin makeup gini, ntar kalau tidur, sebelum tidur sama sesudah tidur pas bangunnya pasti sakit mata, karena kayak kan bersihin makeup jadi matanya kayak digosok-gosok gitu loh, jadi kayak begitu. Tapi kalau udah ini nggak sakit lagi, ini pasti besoknya aku pakai softline pagi-pagi pasti sakit matanya, kayak udah kurang tidur terus pakai softline, terus malamnya habis gosok-gosok mata karena pakai maskara. Itu udah dapat dipastikan.
BTW aku tuh pengen pakai topeng warna. Nonton apa? Nonton ini Paw Patrol. BTW aku tuh pengen pakai topeng warna, cuma topeng warna tuh kadar airnya dikit, kadar airnya dikit. Sedangkan aku terus kebanyakan topeng warna tuh kayak per bulan gitu loh. Aku kan pakai topeng nih sekarang per hari, karena kalau misalnya per bulan takutnya kayak udah kotor gitu. Terus takutnya malah aku jadi yang kayak bintitan gitu lagi loh. Kayak harus operasi lagi gitu. Tapi kayak aku tuh pengen pakai softline warna, weh. Iya, yang warna apa? Yang warna tuh gampang iritasi karena dia tuh kadar airnya dikit. Jadi begitu. Paw Patrolnya itu sebenarnya nggak tahu, aku nggak nonton, aku cuma nyetel TV aja, nggak kelihatan, udah nggak pakai kacamata, nggak pakai sasen. Kalau cukup bahaya ya jangan iya, tapi ngerti nggak sih kayak pengen banget, tapi nggak bisa. Nah sudahlah. Cuman aku lagi nyari-nyari yang kadar airnya banyak, tapi itu rata-rata pada 70% gitu. Enggak sampai 70%, bahkan ini cuma 40 deh. 40%-an. Terus sebenarnya tuh nyari softlens warna tuh susah, karena kadang ada softlens warna yang motifnya tuh alay weh. Jadi kayak mbak-mbak gitu. Terus nyari warnanya tuh gak mau yang terang banget, maunya yang kayak ya yang penting kayak kelihatan kalau aku tuh pakai softlens gitu, tapi gak mau yang ngejreng gitu loh, paling kayak pengennya tuh coklat tua. Mbak-mbak iya serius, dulu aku tuh pakai softlens dipakein papa aku tau, karena aku nyoba di optiknya terus gak bisa-bisa, jadi aku dipakein papa aku. Tapi sekarang aku udah bisa pakai sendiri. Bahkan saya bawa tidur tuh soven. Tidur siang sih, bukan tidur malam ya. Kalau tidur malam apa nih? Bawa mandi. Enak banget. Kalau hapus makeup tuh ya kayak buset seger banget, seger. Apa kayak mukanya tuh bersih gitu. Tadi GR-nya panas banget, tidak pakai AC, pengap. Dosanya kayak keangkat ya. Iya. Spill dana konser segala spill. Nanti aja lihat. Kak Jiko nonton ya? Kak Jiko lagi galau. Gue mau tau tiket gue terasa diamond apa silver. Gold tuh yang mana sih gold? Nggak tahu gold yang mana. Beruntung banget laser gue gabut. Lagi gabut tuh. Wede. Ya semoga Kak Jiko gold rasa diamond ya. Aku doain. Iya, kalau udah 30 menit tuh kasih tau aku ya. Please.
lu kalau doain gue maksudnya nggak pernah, ih batu banget, kemarin aku doain lu bagus kan, parah banget. Kuliah dari libur Nataru, aku aja nggak tahu aku masuk kuliah kapan, masuk kuliah lagi. Nah kalau Kak Ahmad mah emang balak ngasih begitu. Hai Freaky Bestie Eril. Ih banyak banget dah rumahnya. Lu pernah ke Jogja? Gak pernah weh. Aku pernah ke Jogja. Kalian harus tahu aku jadi waktu lagi ke Malio apa? Kalau itu kota apa yang jalan Jogja tuh Malioboro atau Malboro sih? Malioboro. Malioboro. Hah? Malboro mah kok. Oh iya, iya Malioboro. Maaf, maaf. Malioboro. Halo guys. Aku pernah lagi jalan-jalan ke Malioboro. Ya udah sorry. Apa tuh? Gelar orang apa sih? Aku pernah ke Malioboro. Kalau nggak salah abis SSK kan sih, Fri? Yang waktu itu sih, lagi ngeliat-liat baju-baju gitu kan. Terus tiba-tiba ada, aku kira jambret tuh. Ya. Ternyata orang minta foto sama aku cewek di cewek. Kaget. Jadi udah nih. Jangan main-main dengan pesona sang. Sumpah itu lucu banget tau. Ini Ariel. Udah kelar beberes, sekarang lagi lanjutin minum jus nanas. Katan Zila yuk nonton dong besok. Eh besok, hari ini bahkan. Semangat ya Kak Tanzil. Sabtu ya besoknya kerja loh. Aku kalau nenek ya aku dicambuk sama mama aku, dicambuk, disalib. Aduh, Kak Tanzil. Kerja mana sih yang enggak enak? Makanya saya juga kerja kan. Ada pekerjaan yang enak. Thank you. Abis mandi anaknya tidur. Iya benar banget. Gue juga gak suka sih kayak orang rokok. Maksudnya gimana ya?
kayak lo tuh kalau ngerokok, iya lo tuh kalau ngerokok tuh jangan kayak pada tempatnya, apalagi ngerokoknya tuh biasanya yang pada nggak pada tempatnya tuh nggak sih, gue nggak suka banget, maksudnya gue kan nggak suka, gue tuh nggak suka bau bau rokok gitu, gue nggak suka banget gitu. Gue mendingan nyium bau bensin daripada bau rokok. Juga sama aja sih, itu yang nggak bagus. Bensin sih enak. Iya memang tapi nggak bagus. Makasih ya. Bau bensin, bau rumah sakit kok aku dengar. Jadi kalau cowok ngerokok skip real, skip sih. Kalau skip gak lah. Gak suka banget masalahnya. Apalagi aku gak suka apa tau gak? Lagi di motor nih, orang ngerokok terus. Tau gak sih, dia tuh ngerokoknya sambil jalan, terus jadi nanti apa kayak asapnya itu ke belakang, bener. Terus apalagi mending asapnya yang itunya, apa sih yang serbuk-serbuknya itu. Tau kan, itu pernah, weh. Itu kan kalau kena ini. Tangan gue, benci banget asli. Langsung ke hitam dia tangan gue. Kegencet rokok tangan gue, gila. Sakit. Iya, abu-abu, bener abunya. Maksudnya kadang kan abunya masih ada yang kebakar gitu kan. Iya benar, mending bau petasan. Enggak juga sih, gue paling suka bau abu-abu begitu. Gue tau apa? Iya. Ih, emang lo pernah cium? Pernah. Nah, ini banget. Tapi bukan berarti kayak gue gitu. Ngapain sih, Frik? Demi air. Gue lebih suka bau duit baru sih. Ah, duit baru, duit lama. Kalau duitnya ini banyak, mah gue juga suka sih, Kak. Gak usah duit baru, duit lama juga. Kalau banyak mah gue suka. Eh, kok lo jadi pakai ini? Pakai ini? Kenapa gak pakai ini? Kan serum gue belum out. Terus passwordnya? Hidung mampet pun langsung plong ya cium duit, betul. Ngantuk kok. Eh, lu mandi giso lu cepet. Lu berapa lama? 36. Sekarang udah jam berapa hari? Aku udah berapa menit? Lu cek aja. Udah sih. Ih, freak lo. Oh, di situ. Ini berapa? 1.12. Sampai 1.42. Sekarang berapa? 1.39. 5 menit tadi berapa? 1 titik berapa tadi lu bilang? 12. Tambah 30. Tapi 5 menit tadi. 1.42 kayaknya. Aku sebenarnya udah selesai sini. Aku lagi pakai Hajesan orang mana? Orang Taiwan. Oh iya. Bukan sih, dia orang Indo, cuma dia lagi di Taiwan. Wih, keren banget. Udah nih, aku mau bacain live rank dulu ya.
Udah. Ini gue mulai duluan. Hmm, siapa yang bilang 1 jam? Gue setengah jam. Enggak, setengah jam. Gue mau tidur. Makasih ya semuanya, aku mau bacaan live rank ya. Yang pertama ada Kak Angga. Thank you Kak Angga. Besok nonton gak Kak? Kedua ada Kak Wawa. Thank you. Ketiga Kak Bira. Keempat Kak Aditya. Lima Kak Bira lagi. 6 Kak Brili. 7 Kak Ripo. 8 Kak Nova Rizky. 9 Kak Ratna Nana. 10 Kak Abi. 11 Kak Felis, ada Felicia. 12 ada Morisang. 13 ada Kak Yupi. 14 ada Kak namanya Prili. 15 ada Kak Randito. 16 ada Kak Dia. Kak Dih. 17 ada Kak Pahlevi. 18 ada Kak Tanzil. 19 Kak Eza. 20 Kak Fani. 21 Kak Meita. 22 Kak Nafisa. 23 ada Rika. 24 ada Kak Tasya. Dan 25 ada Kak Daniel. Makasih ya semuanya yang udah nonton. See you yang hari ini nonton offline atau online. By the way, selamat 10 tahun buat kita semua. Buat kalian yang ikutin JKT dari awal, dari tahun pertama, makasih udah dukung JKT terus, walaupun masih banyak kekurangan yang dihadapi, kekurangan yang ada, tapi kayak kalian tetap masih mau nerima. Makasih banget ya guys ya. Ya udah, semoga yang nonton besok have fun, senang juga, terhibur juga. Ya udah, kayak gitu aja. Makasih ya semuanya. Good night, tidur. Woi, jangan begadang, ntar overthinking lagi. Gimana kalau mikirnya gitu terus? Gimana kalau gue? Bye. Ya udah, bye semuanya. Masih juga buat gift-nya ya. Dadah.